buang puntung rokok, koin, atau lakson itu cuma mitos. Itu tergantung kepercayaan orang-orangnya gitu. Arwah Bapak Emen itu mengganggu nggak percaya. Nggak percaya itu ya? Mungkin kelalaian pengemudi aja. Kelalaian. Ketika ada orang yang ingin melintas di jalan tersebut, misalkan mendengar perkataan orang, buang puntung rokok, nyalakan klakson, atau membuang koin. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan. Karena apa? Ini hanya sebuah mitos yang belum tentu benar keberadaannya. Tetapi sebagai orang yang mempunyai keimanan, caranya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa yang namanya orang beriman, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap dia akan bertawakal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam hatinya tetap ada rasa kegamangan, kegelisahan, akan takut tertimpa musibah, itu yang harus disingkirkan dari hatinya atau disingkirkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan untuk dirinya. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu sebenarnya merupakan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sebenarnya sia-sia. Kalau ke makam sih nggak ada, justru yang kebanyakan ke jalan Cicenangnya, ke tempat jalan, kejadian. Tempat kejadian itu. Iya. Jadi memang tidak ada yang datang ke sini. Ada. Jadi memang karena mereka juga tidak tahu iya. Kalau Pak Emen sebenarnya tuh dimakamkan. Iya. Dimakamkan di TPU Jayagiri. Ya kalau misalkan itu kalau dihitung ya udah banyak ya. Udah banyak. Cuman kalau masalah waktunya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa diprediksi satu bulan sekali, 12 hari. Bahkan kalau misalkan lagi ada satu hari ada 2-3 kejadian. 2-3 kejadian. Kebetulan waktu itu kan posisi saya lagi di sini ya. Lagi di sini. Jadi pas kedengaran bunyi. Beduh, kayak barang terbenturan itu berbenturan. Pas saya lihat ke atas ke ujung sana, ternyata bis sudah terguling. Kebetulan waktu itu pas saya lihat, saya juga nggak nyangka ada banyak korban. Korban. Karena kan waktu saya lihat dari atas pas belokan itu orang kan pada keluar, pada berhamburan keluar. Ya. Ternyata dihitung dari ujung sampai itu yang di luar mayat itu ada 12 orang.